sehat ya anak sekolah minggu. Luar biasa, kita semua sehat dan sukacita. Selamat hari minggu. Tema kita hari ini adalah suara yang harus kita dengar. Kalau mendengar itu pakai apa anak sekolah minggu? Tentu pakai telinga. Telinga mendengar itu harus bagus, harus baik. Nah, kalau pendengaran kita baik dan benar, maka apa yang kita dengar boleh masuk ke pendengaran kita, maka hidup kita boleh seimbang. Semakin sering kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, maka suara Tuhan akan kita dengar dan dasyat menembus pikiran kita. Semakin berkualitas, semakin hebat, semakin fair kita untuk melakukan kegiatan tindakan suara-suara Tuhan. Nah, maka firman Tuhan kita yang kita dengar selalu dengan baik, itulah yang memimpin kita kepada kebenaran dan selalu mengingatkan kita untuk berperilaku yang baik dan sesuai kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Guru sekolah minggu kita yang akan memimpin kita hari ini. Shalom adik-adik. Hai. Dan di samping kiri kakak ada kak Natalia. Hai. Oke, adik.
Kepada Kak Ana Chandria kami persilahkan. Shalom adik-adik kakak yang cantik dan ganteng. Shalom. Gimana kabarnya dek? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sungguh luar biasa ya berkat Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik, tahu gak kita ngapain sekarang? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus belajar loh mendengarkan atau pendengar yang baik, apalagi mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum kita kakak membacakannya firman Tuhan ya, kita berdoa dulu ya. Ayo satukan hatinya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Buat pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di kakak mau nanya nih, siapa di sini adik-adik yang senang kalau mendengarkan cerita yang baik? Yang senang kalau ada berita yang baik, cerita yang baik, senang kali dia. Ayo tunjuk tangan, kakak mau lihat dulu siapa orangnya. Wah, semua. Oke, puji Tuhan lah kalau semua. Kakak pun senangnya kalau dengar cerita yang baik, apalagi kalau cerita firman Tuhan. Siapa di sini yang senang sekali untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini? Wah, semua. Aduh, senang kali kakak. Ya udahlah, jadi gak sabar kakak ini mau menceritakan firman Tuhan ini. Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Semua? Oke, kita buka Alkitab kita dari Kejadian. Perjanjian lama ya ini. Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Nah, ini kan kakak mau membacakannya. Jadi adik-adik harus belajar ya menjadi pendengar yang baik, apalagi mendengarkan firman Tuhan agar Tuhan pun nanti senang. Oke? Oke, kakak akan membacakannya. Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima
dari tangan-Mu. Amin adik-adik. Ayo, tentang apa cerita kita hari ini? Kayaknya seru ini. Siapa yang mau mendengarnya? Ayo ditunjukkan dulu mukanya yang tersenyum. Siapa yang mau mendengar? Mukanya harus tersenyum ya. Berseri-seri. Semua tersenyum, ya udah kakak ceritain. Ceritanya ada seorang saudara kakak beradik. Nah, nama kakaknya bernama Kain, adiknya bernama Habel. Nah, kakaknya ini bekerja sebagai petani, dan Habel adiknya bekerja sebagai pengembala domba. Dan pada suatu hari mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain kakaknya ini mempersembahkan buah-buahan, gandum, dan padi dari hasil ladangnya. Nah, adiknya si Habel mempersembahkan persembahannya, yaitu lemak kambing domba. Dan ternyata adik-adik, si Habel mempersembahkan persembahannya itu dari hasil pertama ternaknya. Wah, luar biasa kali kan saudara kita si Habel ini. Nah, dan ternyata adik-adik, kalian tahu gak apa yang terjadi? Ternyata persembahan si Kai tidak diterima Tuhan. Kenapa yang gak diterima? Padahal sama-sama mengumpulkan persembahannya, memberikan persembahannya. Karena adik-adik, si Kai tidak mendengarkan Tuhan dengan segenap hatinya, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sedangkan si Habel sungguh mengasihi Tuhan. Dibilang Tuhan, berikan persembahanmu yang terbaik untukku. Dikasihnya dari hasil pertama ternaknya. Nah, kalau si Kain tidak, jadi marah si Kain ini. Marah dia, hatinya panas, mukanya muram. Lalu diajaknya lah adik ini kepada. Datanglah si Kain ini, ayolah Habel, kepada kita kan. Si Habel ini tidak tahu apa-apa, diri dia kepada. Dan ternyata adik-adik, tahu gak apa yang terjadi? Ternyata dipukul si Kain inilah si Habel, lalu dibunuhnya. Kenapa ya sampai si Kain berpikir untuk membunuh si Habel? Karena si Kain tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia lebih mendengarkan suara iblis. Dibilang iblis, bunuhlah adik itu, bunuhlah anak. Datang dia, dibunuhnya lah si Habel ini. Kita juga kayak gitu adik-adik, kita harus berjaga-jaga karena iblis selalu menggoda kita di saat kita lemah. Di saat kita nanti gak berdaya, datanglah dia, bunuhlah, curilah uang mama, katanya. Jadi kita harus pandai mendengar. Mendengar suara siapa itu? Suara Tuhan kah? Suara iblis kah? Jadi suara siapa yang kita dengar dik? Suara Tuhan? Suara Tuhan. Jadi jangan kita salah suara iblis kita dengar kayak sekali. Ya. Kita harus seperti si Habel, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Agar apa? Tuhan pun memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Nah, persembahan itu seperti apa, Kak? Harus uangnya
adalah hati kita. Kita setia mengasihi Tuhan. Kalau datang sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita melakukannya dengan segenap hati, seperti si Habel. Itulah persembahan kita yang paling mulia. Jadi jangan adik-adik, kakak ini persembahan harus yang terbaik, harus emasnya, harus rumahnya dikasih. Enggak, hati kita. Oke adik-adik, siapa yang mau mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan? Saya kak. Iya, jangan kan adik-adik, kakak juga mau loh. Berkat itu enggak harus jadi orang kaya, tidak. Tapi berkat itu kepandaian, panjang umur orang tua kita, itulah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi jangan adik-adik yang bilang berkat tapi enggak ada penanggu kaya. Jangan. Kita sudah merasakan kasih Tuhan kepada kita sepanjang hari, diberikan kesehatan panjang umur. Ayo, siapa yang mau mendapat berkat yang melimpah? Saya, Kak. Kalau mau, jadilah pendengar yang baik. Apalagi kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan asal-asal. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan segenap hati dan lakukan dengan segenap hati. Oke adik-adik. Nah, ceritanya sudah selesai, Kak. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik. Kita harus bisa itu membedakan mana itu suara iblis dan mana suara Tuhan. Yang harus kita ikuti adalah suara Tuhan. Jadi walaupun ceritanya sudah selesai, kita juga mau mendengarkan suara Tuhan lewat ayat hafalan kita dari Mazmur 95 ayat 7, supaya kita semakin mendengarkan suara Tuhan dan kita semakin senang dan Tuhan pun senang. Hafal ya adik, hari Minggu kita sama-sama mendengarkannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan kami anak-anak-Mu. Semoga kami bisa meneladani yaitu hamba-Mu Habel yang senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah senantiasa kami bisa menjadi pendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi bersama Bapa terima kasih. Bapa terima terima kasih.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Amin.